أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله الحمد لله وحده الأحد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله ولا نبي بعده اللهم صل وسلم wa karim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad salatan taghfiru biha dhunub wa tuslihu biha al-qulub wa tantaliqu biha al-usub wa talinu biha sumu ala alihi wa sahbihi wa man ilaihi mahzub jazalah anna sayyidina Muhammad dan sallallahu alaihi wa sallam wa ahlu sahabat Al-Quran Karim yang mudah-mudahan senantiasa dirahmati, dimuliakan dan cintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kita sampai dengan saat ini diberikan nikmat iman Islam, panjang umur sehat walafiat. Mudah-mudahan kita mendapatkan keberkahan di bulan Syawal akhir ini dan dipanjangkan usia kita sampai kita bisa melaksanakan kegiatan selama bulan Ramadan dan merayakan kemenangan hari ini. Berbicara mengenai Ramadan, ada beberapa hal yang harus diperhatikan terkhusus bagi pasangan muda yang sedang mengalami masa berbunga-bunga cinta penuh dengan gairah, terutama bagi pasangan pengantin baru. Berkenaan dengan puasa yang sebenarnya antar lagi insya Allah mungkin Senin atau Selasa kita mulai laksanakan, kami mencoba menyampaikan beberapa hal yang perlu diperhatikan bahwa ada beberapa peraturan yang wajib kita jalankan apabila di hari biasa berhubungan suami istri menjadi hal yang mendapatkan pahala, namun terkhusus di bulan Ramadan ada beberapa aturan yang harus diperhatikan terkait dengan puasa atau keadaan siang hari. Di sini kita Al-Fakir akan menyampaikan bahwa hukum mencium dan berhubungan tanpa penetrasi saat puasa. Sahabat sekalian, apabila kita merujuk kepada hal-hal yang membatalkan puasa, salah satunya adalah keluarnya air mani. Begitu juga dengan penetrasi ketika seorang laki-laki dan perempuan melakukan hubungan suami istri. Lalu pertanyaan muncul, apakah berhubungan tanpa penetrasi saat berpuasa itu juga menjadikan kita batal puasa kita? Para ulama bersepakat bahwa orang yang berpuasa wajib menahan diri pada saat berpuasa dan memberi makan dan minum serta jima sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala. Yang artinya, maka sekarang pergaulilah mereka dan cari apa yang telah ditetapkan oleh Allah dan makan minumlah sehingga jelas bagimu benang putih dari benang hitam, yaitu waktu fajar. Hadis atau surat ini terdapat di dalam surat Al-Baqarah ayat 187. Imam Al-Fakhr
Ar-Razi menjelaskan maksud dari berhubungan mubasyarah dalam ayat. Ada dua pendapat. Yang pertama, pendapat jumhur maksudnya jima, dinamakan demikian karena bertemunya dua kulit dan bersatu. Seperti sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa Rasulullah melarang seorang laki-laki berhubungan dengan laki-laki lain dan wanita dengan wanita kedua. Ini pendapat asam, maksudnya jima selain pada tempat intim. Selain makan dan minum yang membatalkan puasa, mereka mengatakan bahwa barang siapa yang mencium lalu keluar mani, maka batal puasanya. Namun jika hanya keluar mazi, tidak batal. Kecuali menurut Imam Malik bahwa keluar mazi juga termasuk yang membatalkan puasa. Akan tetapi mereka berbeda pendapat tentang ciuman orang yang berpuasa. Sebagian membolehkan dan sebagian memakruhkan. Untuk yang lebih muda dan mubah untuk yang tua, dan sebagian lain makruh secara mutlak. Bagi mereka yang memberikan rukhsah berdalil dengan hadis yang diriwayatkan Aisyah dan Ummu Salamah bahwa Rasulullah mencium ketika sedang berpuasa, seperti yang dijelaskan di dalam kitab Bukhari dan Muslim, hadis ini menunjukkan bolehnya mencium dan tidak membatalkan puasa. Imam Nawawi berkata, tidak ada perbedaan pendapat bahwa mencium tidak membatalkan puasa kecuali jika keluar mani. Sahabat sekalian, Al-Hafiz Ibnu Hajar menjelaskan di dalam Al-Fath bahwa para ulama berbeda pendapat tentang hukum mencium dan menyentuh bagi yang sedang berpuasa. Sebagian ulama memakruhkan secara mutlak. Ini pendapat ulama Malikiyah. Diriwayatkan dari Ibnu Abi Syaibah dengan sanad yang sahih dari Abu Umar bahwa ia memakruhkan mencium dan berhubungan bukan intim. Ibnu Muzir dan yang lainnya menukilkan pendapat sebagian ulama yang mengharamkannya dengan dalil firman Allah. Maka sekarang berkawilah mereka. Di sini jelas bahwa Allah melarang berhubungan ini di siang hari. Dalil ini dijawab bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah penjelas dari Allah dan Allah membolehkannya di siang hari sebagaimana diriwayatkan Bukhari dan Muslim. Abu Daud Az-Zirmidzi, Ibnu Majah dan Imam Ahmad dari Aisyah, ia berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mencium dan menyentuh istrinya ketika sedang berpuasa. Namun ia adalah orang yang paling mampu menjaga syahwatnya. Tidak sebagaimana kita orang awam. Hadis ini menunjukkan bahwa yang dimaksud dengan persentuhan berhubungan adalah jima, yaitu diharamkan di siang hari, sedangkan mencium dan yang lainnya pada selain tempat intim diperbolehkan. Sebagian ulama membedakan antara pemuda dan orang tua, makruh bagi yang muda dan mubah bagi yang lanjut usia. Ibnu Abbas sebagaimana diriwayatkan oleh Abu Hurairah bahwa seorang laki-laki bertanya kepada Rasulullah tentang perhubungan dan mencium bagi orang yang berpuasa. Kemudian Rasulullah memperbolehkan baginya. Dan datang lagi yang lain dan Rasulullah melarangnya. Ternyata yang diperbolehkan oleh Rasulullah adalah orang tua dan yang dilarang adalah pemuda. Hadis riwayat Abu Daud. Sebagian lagi membedakan antara yang dapat menahan syahwat dengan yang tidak. Sebagaimana diterangkan oleh Aisyah dan ucapannya, siapakah yang lebih kuat menahan nafsunya daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kesimpulannya, mencium dan berhubungan pada selain tempat intim diperbolehkan
namun makruh bagi mereka yang sanggup menahan nafsunya, dan bisa haram bagi mereka yang tidak mampu menahan nafsu. Dengan dalil Rasulullah melarang yang muda dan mengizinkan yang tua. Tidak boleh mencium jika ia khawatir tidak mampu menahan syahwatnya atau ragu tidak bisa menahan diri pada saat mencium. Sahabat Al-Quran Karim sekalian, ini penjelasan awal tentang hukum mencium dan berhubungan tanpa penetrasi saat puasa. Mudah-mudahan ini bisa menjadikan bekal kita menjalani ibadah puasa di bulan Ramadan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.